Hai guys, buat kalian yang mau semua handphone ini, aku akan bagikan buat kalian semua, semua handphone dan juga ada satu iPad mini. Caranya gampang sekali, kalian tinggal subscribe channel aku untuk berlangganan. Pastikan tombol yang warna merah berubah menjadi warna abu-abu. Kalian follow Instagram aku di @yudisardana. Kemudian kalian tinggal tulis di kolom komentar di bawah nama Instagram kalian. Akan ada satu orang pemenang beruntung yang akan aku pilih secara acak setiap 2 hari sekali. Jadi pastikan dapatkan handphonenya. Makasih Kak Yudisardana. Terima kasih Kak Yudis. Terima kasih Kak Yudis, HP-nya udah sampai nih. Terima kasih banyak ya Bang Yudis. Buat kalian yang belum kebagian giveaway dari Kak Yudisardana, buruan subscribe channelnya. Jangan lupa buat subscribe YouTube channelnya Bang Yudis. Buruan subscribe. Kalian langsung subscribe channel YouTube-nya Kak Yudisardana dan follow Instagram-nya. Thank you Kak Yudis. Meme, lagi-lagi meme. Hari ini kita akan melihat banyak sekali meme-meme yang sudah dikumpulkan oleh tim Yudis. Mudah-mudahan kali ini meme-nya lebih bagus, lebih kocak, lebih lucu daripada sebelumnya teman-teman ya. Langsung aja kita buka, ini adalah kumpulan meme dalam bentuk foto, ini yang pertama. Wow, apa ini? Pas dan serius, cari jodoh itu harus pas dan serius. Oh, oke, ini mah memang kayak gini termasuk meme ya. Kalau bagi aku sih ini kurang lucu, ini cuman kayak plesetan guys ya. Ini kan kata-kata plesetan. Cari jodoh itu harus yang pas dan serius. Dia pakai font dari film Fast and Furious. Oke, keren, keren. Ini kreatif, kreatif. Boleh, boleh, boleh. Next. Hawk Band. Ini apa ini? Saya nggak ngerti nih. Oh, ini Ahok sama Ruben. Gokil. Ini yang buat nih gokil nih guys. Ini terlalu kreatif ya. Kok kreatif kepikiran ya? Kalau digabung jadi begini dia. Saya Ahok. Saya Ruben, kami berdua Hawk Band. Nah, gokil, gokil. Ini aku suka guys, sumpah aku suka. Next. Wow. Ini juga kreatif banget. Ini sebenarnya kayak udah lama deh. Sumpah, ini kayaknya aku udah pernah lihat teman-teman. Cuman ini bagus banget. Ini adalah hewan ya, saya nggak boleh nyebutin ya. Nanti kena dolar kuning ya. Ini hewan yang lagi duduk bersila guys. Kalau dibaca, ah itu dia guys ya. Ini kreatif banget, kok bisa ya? Dia ini disuruh berpose gitu, apa CGI jangan-jangan dia ya? Coba tebak, hewan apa ini? Kepalanya sengaja gua tutupi plastik. Ini bukan sengaja ditutupi plastik, tapi hewan itu si ayam sedang masuk ke dalam kresek dan dia foto, terus ada orang lain yang menambahkan tulisan. Coba tebak, hewan apa ini? Kepalanya sengaja. Kita lihat lagi teman-teman yang berikutnya ada apa? Coba tebak, ini makanan apa? Sengaja, ini nyambung, nyambung sama yang sebelumnya. Ini keren nih. Coba tebak, ini makanan apa? Sengaja gue abisin biar kalian susah jawabnya. Dari sisa noda-noda yang kececeran, kita semua bisa tahu bahwa ini adalah noda nasi goreng. Mudah-mudahan betul. Gokil banget ini, nyambung sama pertanyaan sebelumnya. Next, hewan apakah ini? Sengaja, sumpah. Woi, ini yang bikin keterlaluan, ini yang ngumpulin bahan juga disambung-sambungin lagi. Hewan apakah ini? Sengaja dibikin sate biar kalian susah menjawabnya. Saya tahu ini. Ini pasti ayam ini. Hewan yang pertama tadi ditutupin plastik itu jadi ini sekarang dia. Gokil. Yang bikin ini kreatif banget nih. Sepinter apapun seseorang berbahasa Inggris, kalau ditanya apa artinya confused, pasti dia jawab bingung. Ya iyalah, confused itu kan kalau diterjemahkan memang artinya bingung. Sebel nih aku lama-lama sama yang bikin meme-nya ini. Next. Ketipu. Ini gimana sih cara penyajiannya? Pakai air atau gimana? Katanya rasa jeruk. Tak coba kok malah pahit. Hei, yang nyuruh makan sovel iku sopo? Itu kan obat nyamuk buat dioles. Maksudnya itu aromanya, aroma jeruk itu bukan buat diminum atau dimakan. Dia malah pakai nanya, pakai air atau gimana cara penyajiannya? Beda, ini bukan minuman saset. Baca itu, mosquito, mosquito repellent dari tulisannya tuh. Mosquito apalah itu tulisannya dia. Ini untuk menghindarkan kita dari nyamuk. Aduh, karena hari ini tuh bahaya guys. Semua orang lagi fokus sama corona. Nyamuk demam berdarah menyerang kita guys, hati-hati. Next. Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita. Gimana ini bacanya? Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita. Yang sudah lama cita-citakan. Gokil. Gokil ini yang bikin @berita ngawur, kamu sungguh ngawur ya. Menjadi penyanyi dangdut adalah cita-cita. Yang sudah lama cita-citakan. Ah, ribet. Ribet ngomongnya, guys. Next.
tiga kunci meluluhkan hati wanita. Yang pertama kunci rumah, catat. Yang kedua kunci mobil, catat. Yang ketiga kunci brankas, bro. Brankas itu ada yang pakai digital, bro. Ada juga yang cuma diputer-puter, bro. Nggak perlu kunci, bro. Tapi ini masuk akal, guys. Tiga kunci meluluhkan wanita. Satu kunci rumah, dua kunci mobil. Tapi ya teman-teman, ini kan hanya sebagian lah, nggak semua perempuan itu mengejar harta. Memang perempuan tuh butuh yang punya harta. Kalau ada pilihan, perempuan pasti memilih laki-laki yang lebih memiliki gitu ya. Tapi kalau perempuan itu pada dasarnya bisa diluluhkan hatinya dengan ketulusan kalian, dengan perjuangan kalian, dengan kenyamanan begitu kan. Oh. Subhanallah, Pak polisi ini suka rela mengerjakan PR siswa yang belum dikerjakan. Yang bilang dia ngerjain PR siapa? Itu dia pasti lagi ditilang. Tapi kok kenapa kita suzon, ya kan? Bisa juga ini ternyata bener, guys. Pak polisinya ini benar-benar sedang mengerjakan PR. Makanya, Dek, besok-besok kalau belum punya SIM jangan naik motor, kalau belum punya SNK juga jangan naik motor. Ini yang terjadi, PR-mu dikerjain sama Pak polisi. Guys, kalian kalau punya meme-meme silakan dikirim ke saya lewat email ya di yudisardana@gmail.com. Nanti kita buatkan video reactionnya di part yang berikutnya. Next. Wah, ini bagus, guys. Ini teka-teki saya suka. Ada gambar kuda, da-nya dicoret jadi ku, ya kan? Ada gambar daun, kun-nya dicoret jadi da. Kesel aku lama-lama ini. Sumpah. Ini bagus banget ini. Apaan sih? Aku udah capek-capek berpikir loh tadi loh. Kuda, da-nya dibuang jadi ku. Daun, kunnya dibuang sisa da, digabung sama dengan kuda lagi. Cewek matre nggak bakal bisa bedain mana yang harganya 19 juta dan mana yang harganya 25 juta. Betul, guys. Jadi alat traktor yang bawah itu harganya katanya 25 juta, katanya. Kita juga belum ngecek, ya kan? Tapi kalau yang atas motor itu harganya 19 juta, ya kan? Cewek matre itu nggak tahu. Cewek matre itu lebih milih cowok yang naik motor daripada cowok yang jadi petani punya traktor. Padahal traktor itu lebih mahal. Jadi, guys, terlihat di sini cewek matre itu tidak hanya mengejar duit, ya guys ya. Nominal tidak, tapi cewek matre itu butuh tingkat sosial, guys. Dia pingin dipandang lebih tinggi. Cewek-cewek itu pingin naik motor, pingin naik mobil, nggak pingin tangannya kotor, begitu, guys ya. Jadi jangan salahkan kenapa kok cewek itu milih yang motor daripada yang traktor gitu ya, meskipun traktornya lebih mahal. Karena cewek itu butuh kenyamanan sosial juga, bukan hanya begini. Kalian semua boleh keluar rumah. Virus corona udah gue tangkap. Woi, ini bukan main-main. Virus corona ini apaan sih? Masa dia bilang kalian semua boleh keluar rumah, virus corona udah kata ngawur aja. Belum ya, tunggu pemerintah bilang dulu pengumuman yang resmi. Kita semua stay di rumah aja, nonton video di channel YouTube Yudi Sardana. Next. Ketika ada tawon yang deketin lu, lu bilang pahit. Tawonnya bilang, yang bilang lu manis siapa gitu. Jadi kan kalian biasa gitu ya, kalau ada hal-hal yang kalian gak mau, pahit. Seolah-olah kayak gak kelihatan gitu, guys. Terus tawonnya malah nyok, yang bilang lu manis siapa, katanya. Ya, next. Ketika kamu sudah dirawat di ICU dan mereka sudah siap menunggu di luar. Ini orang berempat ini siapa sih, teman-teman? Mengapa dia sangat terkenal sekali? Ini kan yang biasanya gotong-gotong tuh kan. Bapak-bapak berempat ini yang suka gotong-gotong peti mati ini, guys. Ada di mana-mana dia, di semua Instagram ada dia. Kenapa Anda ada di depan ini, depan rumah sakit sekarang, depan ICU? Menyeramkan. Kalau kita sudah lihat mereka berempat, hati-hati, teman-teman. Hati-hati. Cari pacar itu jangan terlalu putih. Kadang kalau putih juga cepat kotor. Lah, maksudnya gimana? Cari pacar itu jangan terlalu putih. Kadang kalau putih itu juga cepat kotor. Betul. Betul. Kalau kertas, kain putih cepat kotor, guys. Tapi kalau hati kita putih, itu tandanya bagus ya. Hah? Ini apa lagi nih? Ini gokil ini. Ini orang mau beli pipa, pipanya dipakai. Kenapa nggak taruh di belakang jok terus diikat gitu ya? Lagian kalau dilihat dari jauh kayak kuda ya dia. Kuda laut tau, guys. Yang kayak gini nih, mirip. Hah? Ini gimana ini? Mepet-mepet banget dia pakai masker, tapi duduknya begini, dempet-dempet. Anaknya tiga, satu motor, yang paling belakang tuh bayi lagi, kasihan banget tuh. Itu ntar kalau tangannya lepas gimana tuh? Harusnya kan bayinya di tengah ya? Next. Alasan kenapa Ultraman langsung cabut abis ngalahin monster. Nah, ini bagus nih. Dia nggak mau ganti rugi kota yang betul. Betul. Ultraman, kenapa kamu selalu cabut setiap kamu habis ngalahin monster Ultraman? Sudah ketahuan jawabannya sekarang dari meme ini, teman-teman.
karena Ultraman gak mau ganti rugi. Kota yang hancur gara-gara dia berantem. Betul banget guys, ini yang jadi pikiran saya sejak dulu. Setiap kali saya nonton film Ultraman, kenapa semua gedung dihancurkan dan Ultramannya kabur, dia gak mau ganti rugi. Apa yang lo masakin kalau mereka ke rumah kalian? Gampang guys, pesen aja online. Apa yang lo masakin kalau mereka ke rumah kalian? Apa dong? Pasti diprotes lah. Percuma guys kita masakin mereka. Mendingan gak usah dikasih makan kalau aku udah bilang. Pasti dikomplain ini bertiga ini, juri ini. Saya suka nih sama mereka bertiga ini, keren-keren. Chef Juna ya kan, keren banget tuh, gagah. Chef Arnold, ganteng ya kan. Satu lagi nih, Chef Renata nih guys, cantik ya kan. Saya suka nih sama tiga-tiganya nih. Next. Ini baru meme tingkat dewa nih guys ya, ini dalam banget guys, dimana orang bertaruh sekarang menggunakan masker karena masker itu lebih bernilai harganya sekarang. Mereka main pakai masker ya. Tapi teman-teman jangan ditiru ya, ini adalah kegiatan yang tidak baik dan tidak patut ditiru teman-teman. Hah? Ini lucu banget guys. Ada orang menikah ketika si perempuan sedang salam gitu ya, salim ke lakinya, hiasan kepalanya malah nyulek ke mata. Kasihan lakinya tercolok oleh hiasan kepala. Ini gokil guys, itu dapat aja fotografer tuh momennya. Hey, ini apa lagi? Ada-ada aja, sumpah. Aduh, terlalu banyak di rumah anda semua ya. Mulai aneh tingkah lakunya teman-teman, lihat guys. Sekarang tuh lagi musim yang namanya termometer infrared di jidat ya kan. Dia nggak punya infrared termometer, dia pakai kamera CCTV guys. Apa maksudnya? Itu tidak bisa mengetahui berapa panasnya. Ini kita lihat, bawa orang tua, speedometernya diam di 10 km per jam, bahkan kurang. Kalau bawa pacar, set, di 40 km per jam, 35 km per jam. Bawa teman di 110, ini nyata guys. Udah Jones, Jones itu jomblo ngenes ya. Banyak utang, bosan hidup pula. Sampai 400 km per jam. Ini kenyataan pahit nih, makanya guys, cari pacar biar kalian hidupnya tenang, 35. Ih, kok bisa gini? Si artis ini sengaja ini. Ini artis-artis Korea gitu atau Jepang dah. Dia sengaja pakai pakaian persis banget sama toko-toko di SpongeBob ini. Kok bisa sama persis kan, ini impossible guys ya. Sesuatu yang tidak mungkin. Luka dikit di foto, lagi nangis di foto, lagi pacaran di foto, mau makan di foto. Kenapa nggak sekalian pas mandi live streaming? Jangan, berbahaya kalau pas mandi live streaming, bisa jadi heboh nanti teman-teman. Oke, meme saya sudah habis. Terima kasih buat kalian semua yang udah nonton video ini. Kalau kalian suka, klik tombol like di bawah, subscribe. Kita sama-sama berjuang menuju 10 juta subscriber teman-teman. Ingat, kirimkan meme kalian ke saya di email @yudis@gmail.com. Sampai ketemu lagi besok. Dah.